Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang memegang foto kebersamaannya bersama Iis Dahlia dan Anwar di acara pernikahan Aurel dan Atta Halilintar. Di sini Ayu Ting Ting memakai baju dari Fashion G Fashion Studio. Stylist Erik Halamin. Di sini Ayu Ting Ting memakai baju dari G Fashion Studio, merupakan desain dan fashion ternama yang ada di Jakarta. Tidak diragukan lagi karena di sini ada Reza Rahardian yang sudah bekerja sama, bahkan pernah memakai baju dari G Fashion Studio. Kemudian ada Marsha Timothy, Bunga Citra Lestari, dan ada lagi Putri Marino yang sering kedapatan berbelanja di G Fashion Studio. Jadi untuk sahabat semua, jangan diragukan lagi ya, yang kemarin bilang Ayu Ting Ting kurang fashion, salah produk dan kurang pas pakai bajunya, karena di sini terbukti Ayu Ting Ting memakai baju kualitas terbaik dari Gea Fashion Studio dan stylistnya Erik Halamin. Jadi tidak diragukan lagi, penampilan Ayu Ting Ting sudah ditata secara baik oleh penata rambut dan baju desain terbaik di Indonesia. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan ya dari para sahabat, dan paling menyenangkan di sini ada dari Dr. Brata Kartasasmita ikut nimbrung memberikan komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting. Brata Kartasasmita Royal Erik Halamin, mantap. Ayu menjawab dengan senyuman. Iis Dahlia juga memberikan tiga cinta untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menjawab, "Ma, love you." Kemudian juga dari Erika Sudarsono, "Anggun elegan sekali kesayangan tante, front of you." Terima kasih doa dan semangatnya tante Erika Sudarsono, Iis Dahlia dan Brata Kartasasmita. Kemudian lagi dari sahabat yang lain memberikan komentar ya, banyak sekali komentar berdatangan karena banyak kemarin yang mengatakan bahwa pakaian dari Ayu Ting Ting kurang pas ketika menghadiri pernikahan Atta dan Aurel. Dari titin 5425, "Anggun keren-keren semua, yang di sebelah Bunda Ashanti awas jangan sampai lepas. Ayu Ting Ting kesayanganku, Anwar nyempil mulu." Dari Hefni Gallery 25, "C yang kemarin rusuh ngomong doi salah kostum dan komentar doi seperti nggak punya fashion style. Dosa nggak kalau gue ketawain mereka yang ngomong guys? Untung Erik nggak baca komentar di akun gue, bisa ngamuk dia." Dasar netizen ya, ngomongnya aneh-aneh aja. Belum aja Ayu Ting Ting posting, udah banyak deh yang berkata aneh. Alhamdulillah gue gak komentar apa-apa, karena emang gue gak ngerti fashion. Yang gue tahu hanya syar'i doang. Stella Rovers 12, "Mau ngomong dah diwakilin ya sudah. Aurel, saya sedih Bu Dosen melihat komentar jelek tentang idola." Alhamdulillah pahala buat Ayu, amin ya robbal alamin. Dari Andi Sunarti, "Padahal bajunya Ayu cantik loh, saya jadi mau punya baju kayak Ayu pakai. Love you juga untuk Andi Sunarti." Aida Susantik 40, "Cantik bin unik bajunya Ayu. Kainnya kayak kain etnik Jawa atau batik mungkin, gambarnya wayang. Kalau orang yang bot pasti bilang biasa aja. Apalagi pendengki, bukan main bahasanya. Kalau yang paham pasti tahu itu kain apa. Lagian masa iya Erik kasih baju sembarangan buat Ayu ke pesta?
Itu kan yang stylin bajunya Erik, stylist terkenal, bukan abal-abal kayak pendengki. Kemudian dari Dials I Ting Ting, entah apa aku tuh love-love pakai banget sama yang di tengahnya Bunda Ashanti. Jadi kalau hater suruh aku buat sadar, percuma kalian nyuruh aku sadar, gak bakal mempan, idol aku tetap Rosmalina. Kemudian dari akun Instagram Mbak Nur Story di sini juga mengatakan, Kiri bilang bos, hey ada yang bilangin Saltum, matamu kali yang sakit karena tertutup kebencian, emosi juga lama-lama kesayanganku selalu apa-apa gak ada benernya. Wow, sabar Mbak Nur Story, semoga apa yang menimpa Ayu Ting Ting bisa menjadi ladang pahala untuk Ayu Ting Ting di akhir. Kemudian dari Saimah, Ayu berpenampilan sederhana dibilang beda jauh, gak selevel sama artis-artis lain. Emang masalahnya apa? Dia datang ke kondangan untuk memberi selamat kepada pengantin, bukan untuk ikut lomba busana. Siapa yang paling bagus, dia akan mendapat hadiah. Gak kan jadi terserah Ayu mau pakai apapun yang menurut dia nyaman. Kemudian lagi dari Erni Yuliana, ember, saya juga emosi. Baju elegan gitu dipakai Bu Ayu jadi tambah cantik dibilang baju tidur. Kan M namanya Sunaria, Ayu sangat cantik, anggun, elegan dengan busana yang tertutup. Ayu kalau berpenampilan sederhana justru aura kecantikannya lebih terpancar dengan jelas. Utalia Son, kan kalau foto dari atas bawah bagus, itu baju desain Gaya Fashion Studio, lain sedikit dari yang dibilang kopi baju Nagita, malah yang duluan pakai istri Baim ke acara awards. Oh, Utalia Son, terima kasih atas informasinya. Kemudian dari Arofah 84, saya menunggu Ayu posting pakai baju ini, sekarang diposting, bagus kok. Begitu kata Arofah di akun Instagram Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lain yang mengomentari. Dari Setarwati, bagusan kamu Ayu, kostumnya beda dari yang lain, kalau yang lain biasalah. Begitu kata Setarwati. Dias I Ting, cukup mendoakan yang terbaik aja deh, gak mau peduliin mereka. Santuy, kata Dias I Ting menuliskan di kolom komentar. Saya selalu untuk I Ting Ting, cukup mendoakan yang baik-baik aja, gak mau peduliin mereka. Salah satu sahabat bilang seperti itu. Oke sahabat, inilah kebersamaan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat artis di acara pernikahan Atta dan Aurel. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, kemudian Anwar dan Bunda Isdalia. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan diberikan kebahagiaan. Khusus untuk Ayu Ting Ting, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan. Semoga jodoh Ayu Ting Ting tidak lama lagi akan hadir mengisi hari-hari Ayu. Doa yang terbaik Mimin berikan untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya diberikan kebahagiaan dan kelancaran, baik pekerjaan maupun soal percintaan. Semoga Ayu Ting Ting segera mendapatkan jodoh yang halal, yang baik dan yang soleh, baik terhadap keluarga, sayang terhadap Bilqis dan sayang pula terhadap Ayu Ting Ting. Hanya itu, Anwar juga memposting foto yang sama dengan Ayu Ting Ting. Di sini makasih keseruan semalam weddingnya Bang Atta Halilintar sama Kakak Aurel Hermans bareng Bunda Ashanti. Terbaik untuk Anwar, semoga apa yang dikerjakan mendapat pahala ya. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari Isdahlia, WKWKWK, emak-emak tapi kan Isdahlia mama hot. Dan di sini juga ada dari sang master nih, sang master inspiration chef, emak-emak hot dan keren dong. Begitu kata inspiration chef juga mengomentari status dari Anwar, karena di sini Anwar sendiri bersama emak-emak hebat nan tangguh. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Isdahlia, Anwar, semoga diberikan kebahagiaan dan kelancaran rezeki. Pesan Mimin untuk Ayu, selalu sabar menghadapi netizen yang berkata buruk dan kotor. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.